Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku akan jelasin aquascape yang aku buat dengan sederhana, tanpa CO2, tanpa pupuk dasar, tanamannya juga kurang tapi ini. Oke guys, kita lihat ya. Ini akuarium merek Nikita, ukuran paling rendah, paling kecil S. Sini aku pakai filter hang on Amara 501. Ini sangat praktis nih, aku juga pakai buat membersih rumah bakterinya. Ada biokeramik Amara ini, di sini juga dia ada, nah yang bulat-bulat ini nih skimmernya, jadi kotoran yang di atas nanti masuk minyak-minyak. Terus aku pakai lampu Yamano yang ukuran 30-40 cm ya, warna led biru dan putih, tapi ada merahnya juga sih, ada campurannya tuh. Oke guys, ini low budget banget ini, bener-bener low budget. Cuman kalian harus beli ininya, filternya buat pembersihnya, sama lampunya buat tanamannya, buat pengganti mataharinya. Di sini aku pakai pasir malang warna hitam yang di bawah, di atas terus pakai pasir silika, terus batu zeleroid. Kayak batu ini, terus tanamannya, terus ada ikan Neotetra cardinal sama guppy, ada ikan cai kalau nggak salah, lupa aku, sama ada satu lagi sih kayak sapu jagat warna hitam, ikan batik itu, lupa aku mana ikan. Nah ini ikan ini sembunyi dia, sama ada udang di atas batu. Oke guys, aku kasih tau harganya ya. Kalau Nikita ini kemarin, aku nggak tahu ya, setiap kota beda-beda, tempatku sangat mahal banget ini. Ini ukuran S Nikitanya itu harga 150. Kalau hang onnya ini filter 501 80.000. Terus ini lampunya juga mahal juga sih, lampunya 80.000. Terus kalau batunya ini 1 kilonya 13.000. Terus pasir malangnya aku beli 1 kilo sama silika 1 kilo, jadi 35, jadi malangnya 10.000, silikanya 15.000. Terus kalau pokok tanaman aquascape-nya murah kok, cuma 5.000. Ikannya juga murah, 10.000 3, termasuk guppy. Ikan yang lainnya tuh ada makanan sisa. Gila. Inilah penampakannya guys. Lumayan lah ya. Tanpa CO2, tanpa pupuk. Oke. Okay. Terus aku juga di sini cuman Pak, tapi aku pakai pupuk cair buat aquascape-nya, buat pohonnya. Di sini aku gunain aqua segar. Ntar enggak kelihatan. Di sini aku gunain aqua segar. Ini gunanya untuk kalau pohonnya tumbuhnya lambat, dia akan mempercepat pertumbuhan pohonnya. Ini ada aqua segar makro plus, sama ini aqua segar mikro plus. Benar, satu lagi aku lupa apa namanya, aku nggak beli. Ini buat pohonnya yang layu, yang kuning atau lunglai. Buat pohon tanaman aquascape juga jadi lebat. Ini guys. Oke guys, itu aja dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.